Pemirsa, kita telah meluncurkan 3 anggota yang akan memberantas penebangan ilegal. Dan ini namanya Hikmal, itu Ato dan Johnny Iskandar yang telah berpangkatkan. Baiklah, ternyata penebangan ilegal di hutan ini tetap saja berlanjut meskipun kita telah meluncurkan 3 anggota dengan bersenjatakan laras panjang. Panjang kemati. Wow. Yang sangat ke korel, apa minum sebelah kiri atau sebelah kanan. Baiklah, pemirsa, ternyata anggota kita bingung. Sangat bingung, kita harus menentukan jalan sebelah kiri ataupun jalan sebelah kanan. Oke, baiklah, di ujung ada Opasus Ato. Dan ternyata benar sekali. Kita pun kalau mau menuju ke puncak yang begitu terjang, kita harus menyiapkan yang namanya itu sepatu Tayuko. Nah, pemirsa, jalannya begitu tinggi, suram. Ternyata di sini masih saja ada yang namanya kebun kopi yang sangat disayangkan, tanahnya begitu hancur. Dan sehingga banyak tanah yang longsor. Ya, Kopassus, Johnny Iskandar, ASM, Maling Cabi, M, Bentlagong, Cijat, ini ya pemimpin dunian ini. Ya, Kuning. Ya, Kuning, oh ada. Nah, lagi. 26. Ini sekarang kita lagi kompromi, berunding. Ke curug 6 atau ke curug 1? Bagaimana kalau kita impa? Banyak hitam pose. Apa? Aku 6. Aku bisa begini. Oke, istirahat dulu, makan dulu. Pokoknya kompak. Melipat seorang, melipat gala. Pokoknya kan ambil puntung. Ya. Inilah cara tentera hidup di hutan, macamnya segala tikus apa jo. Tidak mau nasi. Pemirsa, kita telah kompak untuk menuju ke air terjun yang ke-6. Tapi di sini kita harus ambil kayu bakar dulu agar di sana tidak terasa kedinginan. Terima kasih informasinya. Lancar. Ternyata kesepakatan kita telah lengkap dan saatnya kita meluncur ke curup 6. Ada dua. Ada satu anggota terkena sengatan sembada. Eh, ulat bulan muninya. Satu anggota ada yang ragu dengan... Oke, baiklah. Oh, my thing. Ternyata ada kehidupan di sini. Ya, satu anggota telah mencoba untuk turun ke bawah karena di sana tidak ada yang aman. Dan yang satu ini bawa puntung yang begalinya gitu. Ini merokok. Ah, nungkat ke kau sudah. Wow. Benar sekali kata orang tadi bahwa di sini kita harus mempunyai sepatu. Sepatu tumit tinggi. Teman saya udah jauh. Saya menutul racun rumput. Ternyata yang satu ini dek kurang giat. Oh my god. No. Oh my god. Hutan ini nampaknya begitu. Begitu rimbun. Oh my god.
Ternyata di hutan ini benar-benar tidak ada lagi kehidupan. Dan kita akan mencari tempat untuk kita menginap satu malam di sini. Thank you. Wow. Wow, wow. Tebing yang begitu curam. Ada yang satu ini letoy. Atau pancar. Jam telah menunjukkan 3:35. Dan kita pun belum nyampe ke tujuan. Oke, kita lanjut bagaimana? Wow. Anak pisang. Sambut. Ada jo. Melalui gitu ya, Jok. Dulu, batang cantik. Pas itu jalan ni oi, itu turun. Tapi naik terus ni. Yo.
Aku pucuk aku gitu nih. Aku pucuk tu. Mumpah, mumpah. Iya, oi. Kamu parah itu gaya tu, kan? Memang jauh gaya. It's my dream. Wow, 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 wow. Ini jalan ini. Terbaik juga. Oke, baiklah. Terhadirin sekalian. Kena sambut di tenang ni. Absurd. Dengar. Paling itu bu, paling banyak. Ada jalan kita. Ayo, ayo. Buatkan dek bakat jalan.
Di pohon ada tanda R67 dan kita tidak tahu apa maksudnya. R67. Sampai sekarang ke sini. Nyampai. Lihatlah pemirsa, kita sebentar lagi akan sampai ke tujuan. Wow, keren. Ternyata teman-teman, kita telah menuju ke lokasi. Au. Dia jauhan dicukup tuh loh. Au. Tutimi. Wow, keren ternyata. Sungguh menakjubkan, engkau telah menciptakan alam semesta ini. Moninya. Buntung Jojo, tinggalkanlah sini ke Buntung. Buntung Jojo. Buntung. John! Sebentar lagi! Kan nembak cukup. Santai. Ya, apa kurang? Wow. Lambaikan tangan. Wow. It's amazing. Inilah dia air terjun Mekaka Wilir. Moninya udah mkudanya. Assalamualaikum.